Kalau korang nak cantik, jom tengok video ni. Hai, anda bersama saya Fifi dalam segmen Jom Tanya. Okey, sebelum anda membeli produk untuk skincare, benda pertama yang paling anda perlu tahu adalah jenis kulit anda. Kalau anda tak tahu jenis kulit, tapi anda main beli je suka-suka hati, so itu akan menyebabkan lagi nanti kulit anda rosak ataupun kulit anda akan menjadi semakin teruk. Okey, ini antara jenis-jenis kulit lah yang saya nak terangkan kat sini. Okey, jenis kulit yang pertama iaitu kulit kering. Kulit kering ni di mana tekstur dia agak kasar sedikit. Dan kulit kering ni juga dia macam ada sedikit peeling ataupun ada sedikit macam pengelupasan sikit lah dekat area kawasan, mungkin kawasan tepi bibir, tepi hidung, dia ada mengelupas sikit lah. Mungkin kulit-kulit halus macam tu. Selain tu juga, kalau nak tahu macam mana nak tahu kulit anda tu kulit kering, selepas anda mencuci muka, anda akan rasa macam kulit anda tu tegang, macam cekang. Itu menandakan anda adalah sejenis, anda mengalami kulit kering. Okey, itu nak tahulah jenis-jenis kulit. So, untuk yang jenis kulit kering ni, pencuci muka yang paling sesuai anda kena cari adalah yang mana dia bertekstur ringan. Maknanya dia tak terlalu banyak buih lah. Sebab cuci muka yang terlalu banyak buih, dia akan keringkan minyak di kawasan muka anda. Itu akan membuatkan kulit anda lagi bertambah kering. Okay, selain tu juga, untuk penggunaan toner sebenarnya tak digalakkan sangatlah untuk kulit kering ni. Boleh memakai toner, tapi toner pun hanya toner yang tidak beralkohol. Tak boleh ada alkohol lah. Kulit berminyak ni, macam nak tahu tekstur dia, kulit berminyak ni dah tentulah. Dia akan nampak kulit tu berkilat sikit. Okay, kalau macam dekat di bawah cahaya matahari ke bawah lampu, nampak kulit tu berkilat. And satu lagi, kulit berminyak ni selalunya dia akan, pori ni terbuka besar. Okay, dia akan ada open pores, especially kawasan T-zone lah. Kawasan sini, kawasan hidung, dia ada open pores. Itu kulit berminyak. Okay, dan selain tu dia akan rasa, bila berpeluh dia akan sama, melekit dan cepat rasa macam muka tu berlengas ataupun rasa tak selesa lah kalau kulit berminyak ni. Pencuci muka yang untuk kulit berminyak ni, anda perlu cari yang berasaskan air ataupun water base. Okay, ataupun tidak mengandungi sulfate lah. Okay, pencuci muka yang paling sesuai untuk kulit berminyak adalah yang mengandungi salicylic acid. Di mana salicylic acid ni sangat bagus untuk mencuci lebih dalam di bahagian pori kita, lagi-lagi untuk masalah yang open pores kan. Sebab selalunya yang kulit berminyak ni dia akan mengalami clog pores, pori tersumbat. Jadi kulit berminyak ni memang kita sarankan untuk menggunakan pencuci muka yang ada salicylic acid lah. Okay, selain daripada tu, moisturizer pun sangat memainkan peranan yang penting juga. Moisturizer ataupun pelembab. Okay, pelembab pun perlu mencari yang water based juga, yang berasaskan air. Okay, itu untuk jenis kulit yang berminyak. Satu lagi kulit adalah jenis kulit kombinasi. Di mana kulit kombinasi ni, kalau anda nak tahu anda jenis kulit yang macam tu, di mana bahagian T-zone-nya berminyak dan bahagian pipinya kering. Okey, untuk yang kulit kombinasi ni, pencuci muka yang sesuai adalah mencari pencuci muka yang berasaskan air juga. Okey, sama juga macam yang jenis kulit berminyak tadi. Cumanya untuk toner pun tak boleh menggunakan toner yang alkohol. Sebab ni bahagian pipi dia kering kan. Kalau anda menggunakan toner yang alkohol, dia akan keringkan lagi kawasan pipi tu. Okey, itu untuk yang kulit kombinasi lah. Then next, last kali kita ada kulit normal ataupun kita panggil kulit matang. Kulit normal ni tak ada apa-apa masalah. Dia tak ada open pores ke, cerawat ke, berminyak, kering pun tidak. So selalunya kulit normal ni tak cuci muka, skincare yang kita sarankan tak susahlah nak cari pun. Tak perlu spesifik produk ke spesifik chemical ke yang perlu dipakai. Okey, untuk yang kulit normal ni, dia sebenarnya lebih kepada hydrating lah.
kita akan sarankan menggunakan skincare yang lebih kepada untuk hydrating ataupun yang moisture, okay, supaya untuk kekalkan kelembapan pada kulit dia. Okay, kesimpulannya di sini, pemilihan skincare yang betul akan mendorong kulit anda yang lebih cantik dan glowing. Kalau anda salah menggunakan skincare, ia akan merosakkan lagi muka anda. Contohnya, okay, muka anda kering dan anda mencari pula skincare yang salah. Contohnya, cari cuci muka yang ada selisih asid. Okey, itu nanti dia akan buat kulit anda menjadi lagi lebih kering. Bila kulit terlampau kering pun boleh menyebabkan breakout. Jangan salah faham ke? Okey, itu saja daripada saya, Fifi. Jangan lupa follow, subscribe dan share YouTube channel kami.